Halo, welcome back to Lam Channel. Hari ini kita tengok pada Toyota Hilux. Ini Hilux dia adalah tahun 2018 Special Edition SE L spec lah kiranya. So untuk kereta ini semua standard, kecuali owner sudah tambah dua barang. Satu adalah ini, dan satu adalah sport rim. Yang rim ini sangat cantik dan saiz dia tak besar sangat. Owner guna 265/70 rim 16, dan dia punya tayar adalah AD all terrain. So yang baik adalah ini kereta ada dengan side step sudah. Tengok dia ada handle dekat belakang. Yes, dia ada handle dekat belakang. So senang untuk kita nak naik ataupun turun kereta lah. Kita ada satu support. So tengok pada depan dulu. Untuk kereta ini masih pakai halogen punya lampu depan. Ada fog light halogen juga. Kemudian sini ada satu Hilux punya logo. Ini adalah spec 2.4 lah. So untuk ini kereta juga ada datang dengan keyless entry dan juga push start button. Boleh tengok dekat sini. Kemudian dia ada juga auto punya lampu. Sebab tadi saya naik ini parking, dia sudah auto on lampu dia. Ini dia punya meter. Kiri RPM, kanan dia speed KMH, and then tengah adalah info kereta. Kereta ini ada dua mode, ada eco dan power. Dengan hanya tekan button, dia sudah boleh tukar dia punya mode driving style lah rasanya ini. And then pada tengah-tengah sini biasa sikit, dia tak ada reverse camera, dia ada original Toyota punya ini player. Dengan hanya button punya sahaja. Dekat yang bawah aircon punya console, semua button punya, dia tak ada digitalize. Tetapi kalau macam ini, rasanya dia punya lifespan lagi lama, lagi panjang. Tak senang rosak, senang maintenance. Atas sini ada satu digital punya time, itu watch ke apa, clock. Atas sini boleh simpan you punya spek mata. Ada dua lampu sini, tengah juga ada satu lampu. And then tengok pada seat dia, yang ini sangat penting. Seat dia adalah full leather seat, sangat keras. Sini pun ada lubang-lubang untuk ventilation. Bawah pun sama. And then untuk driver side, ini adalah electrical adjustable seat. Ada 6 way adjustable lah. Incline, decline, depan, belakang, up dan down. Actually ini macam 8-way lah, 6-way ke 8-way lah. Janji itu seat dia boleh adjust lah. Banyak senang untuk adjust, cuma dia tak ada lumbar assist. And then yang satu saya sangat suka adalah empat-empat ini adalah power window fully automatic. So dengan hanya satu kali tekan, semua akan buka. Dan satu saya sangat suka adalah dia buka habis, sampai habis. Okay, dia tutup balik dulu. Kemudian tengok dekat tengah-tengah sini ada apa-apa special tak. So 4x4 dia, traction control dekat sini. Ada satu USB, sorry, dua untuk charge your phone. Dan sini ada satu cigarette socket. Kemudian untuk gearbox ini adalah 6-speed dan engine adalah 2.4. So ada juga D dan sport. Sport untuk lah Tiptronic, boleh adjust you punya gear, maintain 2, 3, 4. Itu macam boleh tukar gear. Tak ada pedal shift, tapi ada ini gearbox, ini gear knob untuk tukar gear. Macam semi manual lah. Depan sini ada satu slot, boleh simpan you punya phone. Sini ada dua air bottle punya tempat. Sini pun ada satu slot lagi, boleh simpan top pad. Dia punya armrest saya sangat suka, sangat-sangat lembut. Dalam buka boleh simpan barang lagi. Seat dia pun okey, sedap. Tengok pada belakang, sama, sini pun ada armrest. Dia macam pakai leather juga, tapi dia memang leather keras sikit. Fully automatic punya window, sampai habis. Ini yang saya suka. Kemudian sini, dia ada tempat letak air botol juga. Sini boleh simpan sikit barang, ada speaker. Dan ini seat. Seat dia. Dia boleh angkat naik atas, mungkin bawah boleh simpan sikit barang ke, ataupun angkat sikit barang ke. Kemudian tengah-tengah sini ada satu armrest. Kalau duduk dua orang, sini boleh letak air botol ataupun letak you punya arm.
Oke, dekat belakang rasanya dia punya seat straight sikit. So, belakang sini tak ada aircon lah untuk spek ini. Atas pun tak ada, hanya ada satu lampu. Tapi yang baik, dia ada satu handle dekat sini. Sangat panjang, so boleh support lah. Ya, yeah, sangat quality. Oke, okay. So hari ini itu je untuk Hilux tahun 2018 L Edition.